Pahlawan Mat Kilau adalah satu nama yang tidak asing lagi di negara ini. Diberi nama Mat Kilau bin Imam Rosu bin Tok Shahrum. Beliau adalah seorang tokoh pahlawan Melayu yang berjuang menentang penjajahan British di negeri Pahang pada sekitar tahun 1891 Masihi sehinggalah pada tahun 1895 Masihi. Pada 22 Oktober tahun 1895 Masihi, pahlawan Mat Kilau telah dilaporkan meninggal dunia oleh akhbar Singapura kerana mengalami kecederaan parah di kepala ketika hendak ditahan oleh pihak berkuasa di negeri Kelantan. Namun pada penghujung tahun 1969 Masihi, pahlawan legenda ini telah menggemparkan seluruh masyarakat di negara ini dengan kemunculannya di khalayak ramai di Masjid Kampung Pulau Tawar, daerah Jerantut, Pahang. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan negeri Pahang telah menjalankan siasatan mengenai dirinya sehinggalah pada 22 Ogos tahun 1970 Masihi. Menteri Besar Pahang ketika itu iaitu Tan Sri Yahya Muhammad Said telah mengesahkan bahawa dirinya adalah benar-benar pahlawan Mat Kilau. Menurut kajian sejarah, pahlawan Mat Kilau adalah seorang yang handal di dalam ilmu pendekar dan ilmu peperangan. Bahkan beliau adalah seorang yang alim di dalam ilmu agama. Selain daripada itu, pahlawan Mat Kilau juga sering dikatakan memiliki kelebihan-kelebihan yang tersendiri seperti memiliki buntat embun atau disebutkan juga geliga embun yang timbul di kaki kirinya yang menjadikan dirinya menjadi seorang pendekar yang kebal. Namun sejauh manakah kebenaran dakwaan seperti ini? Menurut cucu kepada legenda ini yang juga merupakan guru utama seni silat Tapak Setia Suci warisan Mat Kilau iaitu Muhammad Al-Hamadi bin Abu Bakar, datuknya Mat Kilau adalah seorang yang suka berfalsafah dan mengungkapkan kata-kata hikmah. Kata Muhammad Al-Hamadi, tanggapan orang ramai mengenai buntat embun atau geliga embun yang sering dikaitkan dengan datuknya itu adalah salah. Buntat embun atau geliga embun yang dimaksudkan oleh pahlawan Mat Kilau ialah titisan embun yang pertama yang timbul di kala hening malam, merujuk kepada waktu sepertiga malam. Muhammad Al-Hamadi berkata lagi, demikian itu merupakan falsafah yang dipegang oleh datuknya yang memberi maksud pahlawan itu sentiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan berjaga dan beribadah di waktu sepertiga malam. Demikian itulah merupakan rahsia sebenar kekuatan dirinya, juga merupakan sumber kekuatan bagi orang-orang mukmin. Hal ini bertetapan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, jagalah hubungan dengan Allah, nescaya Dia akan menjagamu, dan jagalah hubungan dengan Allah, nescaya kamu akan mendapatinya bersamamu.